Relawan gugus tugas COVID-19 masyarakat Asahan berikan bantuan kepada tenaga medis. Para tokoh pemuda yang tergabung dalam relawan gugus tugas COVID-19, masyarakat Asahan memberikan bantuan logistik. Bantuan tersebut berupa puding dan masker, bertujuan agar dapat bekerja semangat dalam menangani virus COVID-19 yang sudah menyebar di mana-mana. Tujuan daripada kegiatan ini untuk keselamatan dari tim medis yang mau bekerja efektif dalam menangani masyarakat yang terjangkit virus COVID-19. Kegiatan ini merupakan hasil donasi dari masyarakat dan dana pribadi untuk disalurkan ke tenaga medis. Walaupun di Kabupaten Asahan sudah ada yang ditetapkan sebagai pasien dalam pantauan, mereka berharap agar virus COVID-19 ini tidak melebar luas ke masyarakat Asahan. Yang diinisiasi oleh kawan-kawan dan kita semua dari masyarakat dan pemuda Kabupaten Asahan untuk berbagi. Ini sebagai sarana penyaluran dari masyarakat yang ingin memberikan rezekinya kepada tim medis, kepada masyarakat. Dan hari ini kami menyambangi tim gugus kabupaten. Harapannya semoga tim medis kuat menghadapi melawan corona, biar supaya tambah fit, tambah semangat, itu aja udah. Kami masyarakat mendukung. Usai memberikan bantuan kepada tim medis di posko gugus tugas COVID-19, relawan pemuda ini juga melakukan kunjungan ke klinik dan memberikan bantuan logistik untuk para perawat yang ada di klinik tersebut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.